ketemu lagi di YouTube channel aku. Aku seneng banget. Sebenarnya aku mau bikin videonya terpisah, tapi aku sekalian aja lah, mumpung lagi make up kan, mumpung lagi cantik. Di sini aku mau ngasih tau ke kalian. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin banyak terima kasih untuk kalian yang udah subscribe YouTube channel aku, Bekti Anja Pratiwi ini, yang udah like, yang udah komen, baik itu komen positif ataupun komen negatif. Aku ucapin terima kasih banyak atas support kalian selama ini. Mulai aku bikin video 2 tahun lalu sampai hari ini, aku terima kasih banyak banget, karena dengan kalian support channelku, aku bisa kayak apa ya, jadi bingung maksudnya, ya pokoknya aku seneng banget sekarang karena aku dapet surat cinta dari Google. Ini dapet Google AdSense. Jadi ini tuh sebelum dapet ini ceritanya nih, sebelumnya nggak usah didengar yang tadi itu, kayaknya ribet banget ngomongnya ya. Jadi di sini aku mau cerita gimana awalnya aku membangun YouTube channel aku sampai aku mendapatkan surat cinta ini dari Google, dari YouTube. Jadi sebelumnya awalnya itu aku bikin akun YouTube itu sekitar tahun 2018, dan aku tuh upload video pertama itu Januari, tanggal 7 Januari 2018 nanti aku kasih di sini. Untuk video pertama aku itu aku bikin DIY kayak hiasan dinding gitu, dan alhamdulillah ya sebelumnya itu nggak ada yang nonton ya, karena kan memang lagi awal-awal gitu. Terus kok aku lihat ada perkembangan untuk video itu, terus masih ada jeda lagi sekitar beberapa bulan. Itu sekitar bulan Juni, kalau nggak salah Juni atau Juli, itu aku bikin video lagi. Video bikin kue nastar itu nggak pakai, kue nastar pakai oven yang manual gitu. Itu juga alhamdulillah responnya baik. Terus masih ada jeda lagi, itu nggak langsung jeda lagi, sekitar 3 bulanan lah baru aktif, baru mulai kepikiran untuk channel make up itu, bukan channel make up sih, kepikiran bikin video tutorial make up itu di bulan Agustus 2018. Nanti aku kasih video pertamanya juga di sini, aku kasih tahu kalian. Itu tuh viewernya ya ampun 200 kayaknya. 200. Ingat sekali aku tuh 200 poin, sedikit sekali viewernya. Terus pokoknya aku tuh bikin video lagi beberapa video. Terus itu jebolnya video yang make up murah 10.000. Aku nggak nyangka, aku pikir bikin aja lah make up murah buat teman-teman yang pengen make up tapi masih mikir kebutuhan lainnya. Di situ aku kepikiran, okay, aku bikin tutorial make up itu. Di situ aku bikin make up murah 10.000-an, dan alhamdulillah responnya juga ya gimana ya, yang nonton tuh 1 juta, alhamdulillah 1 juta lebih sekarang ya. Setelah video itu langsung banyak yang subscribe, akhirnya tembuslah ke 1000 subscribe. Senangnya luar biasa saya itu, 1000 subscribe. Terus aku mikir lagi nih, kan peraturannya kalau mau dimonetisasi itu harus 4000 jam tayang dan 1000 subscribe. 1000 udah nih subscribe-nya. Sekarang
aku lagi mikir nih 4.000 jam tayang seperti apa, aku harus gimana, bikin video apa lagi. Terus di situ aku ada bikin video nyanyi. Jadi di situ aku cover lagu dan alhamdulillah jebol lagi. Di situ banyak yang nonton. Terus bikin videonya Shannon itu juga jebol lagi, alhamdulillah yang nonton makin lama itu makin banyak, yang subscribe juga makin banyak. Akhirnya 4.000 jam tayang itu tembus dan dimonetisasi itu setahun aku bikin video itu, bikin channel YouTube itu baru dimonetisasi itu hampir setahun ini. Itu pokoknya 11 bulan lah itu baru dimonetisasi. Setelah itu jadi setelah dimonetisasi kayak minta persetujuan kan dari pihak YouTube-nya. Nanti habis dimonetisasi itu ditinjau akunnya ini layak nggak untuk kayak dipasang iklan seperti itu. Dan itu waktu cukup lama juga aku nunggunya, itu sekitar 3 bulan kayaknya. 3 bulan itu baru masuk iklan. Dan setelah masuk iklan itu harus nunggu ini. Jadi masuk iklan, sudah masuk iklannya dan kayak udah ada hijau dolar-dolarnya gitu. Nah, habis itu harus nunggu surat ini dulu sebelum bisa gajian setiap bulannya seperti itu. Dan nunggu surat ini 2 bulan. Jadi lama banget ya guys nunggu suratnya. Suratnya ini aja 3 bulan dan suratnya itu isinya itu, jadi isinya tuh pinnya aku tutupin ini, terus kayak tata cara langkah-langkahnya, langkah-langkah masuk ke AdSense-nya itu seperti apa, pokoknya ada langkah-langkahnya di situ. Sebenarnya kalau mau nunjukin ya bisa dirobek gini, cuman kok kayaknya sayang iman gitu ya, buat kenang-kenangan gitu kan, keberhasilan luar biasa sekali. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian yang udah support aku. Buat kalian yang lagi proses menuju seperti aku, menuju proses mendapatkan surat ini, aku gimana ya, kalian sabar aja, nunggu bisa. Apa sih, aku tanya ke teman-teman yang udah dapet gini duluan, itu jaraknya tuh bisa cepet ataupun lambat. Dan di aku tuh kalau menurutku lambat ya. 2 tahun penantian yang kemarin mikirnya nggak mungkin ini jalan, ini YouTube nggak mungkin lah, masa iya dapat gaji dari YouTube, ala. Aku tuh apa ya, kayak iya enggak, alhamdulillah ternyata semua atas izin Allah aku dikasih untuk dapat gaji dari YouTube. Dan memang beneran cair. Jadi kemarin aku habis masukin pinnya itu, nanti aku kasih langkah-langkahnya di sini. Aku masukin pinnya, setelah itu kayak besoknya tuh dapat email dari pihak Google AdSense-nya, nanti aku kasih di sini emailnya. Jadi emailnya itu dia tuh kayak ngasih tahu pembayarannya sudah dimasukkan tanggal 3 Februari. Terus kalau misalnya sampai 5 hari itu enggak masuk di rekening, kalian bisa tanya ke bank yang kalian cantumin untuk dimasukin gajinya itu. Dan ternyata alhamdulillah aku tuh sempat bener masuk. Ternyata masuk. Alhamdulillah aku terima. Untuk yang kan dimasukkan iklan itu mulai 2 bulan
2 bulan ke 3 bulan yang lalu, mulai bulan Desember kalau nggak November itu mulai dimasukin iklan. Jadi 3 bulan gaji 3 bulannya itu dapat 3.700.000 sekian, nanti aku kasih di sini. Dan aku sesenang itu bisa, ya pokoknya nggak bisa diungkapin lah lagi, pokoknya aku seneng, saking senengnya sampai bingung aku mau ngomong apa lagi. Jadi segitu dulu dari aku, mohon maaf kalau misal dalam ngejelasin itu bertele-tele atau seperti apa. Yang penting aku di sini cuma mengungkapin kebahagiaanku, rasa syukurku, biar kalian yang memang lagi membangun lebih semangat lagi. Siapa tahu waktu kalian waktu kalian dapetin ini, surat ini bisa lebih cepat dari aku. Oke. Jadi buat kalian harus tetap semangat, bikin video sebanyak mungkin dan bikin video yang lebih kreatif gitu maksudnya. Oke, jadi segitu dulu tutorial kan jadi biasa tutorial. Maksudnya segitu dulu dari aku untuk ya cerita itu tadi. Semoga kalian enggak unsubscribe aku setelah aku ngoceh ini. Sekian dulu dari aku. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.